Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Nah, ini sesuai request teman-teman semua ini. Jadi ketemu Mas ini. Nah, sing ganteng-ganteng, sing ganteng yang tertunda loh. Le. Lah, diomongi yo. Subscribe Aris Fishing. Mantap, Bro ya. Ini idolae kaum hawa, kaum itu pokoknya kaum semua kaum ini, Mas Bro ya. Ya termasuk kaum makhluk astral orang itu, Mas Bro ya. Oke, terima kasih teman-teman, ini ngetripnya jauh ini teman-teman, ini perjalanan hampir satu abad ini ya, ini untuk mencapai spot di sini tuh. Kita mancing nila di spotnya Mas Nanang Petualang dan Mas Harta Pancing di sana, nyobok, terbiasa udah nyobok teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa biar habis itunya ya. Di sini saya menggunakan umpan lumut, nggak dicampur embuh apa mbek wong wis pokoke tak gawe mancing Mas Bro, kowe narik ngono wis budaya ya. Terus sama ini mau review joran tegek, ini saya pinjam punya Mas Bolang, katanya kemarin suruh review Mas Aris joran tegeknya di review. Lho jong guyu ae to, Bos. Mas Uneng guyu ya, Bro. Eh lanjut, uncal. Mantep pokoke. Jos. Ini Mas Bro joran tegeknya yang saya pakai ini, Tungsau. Hyper Power Fishing Group SFE Carbon ya. Ini mudah-mudahan amis, gampang amis ini. Tapi jangan diketawain kalau saya pakai joran teke ya. Oke, lanjut langsung umpan. Ini umpannya pakai lumut, lumut yang paling gitu sak dunia ini ya. Lanjut. Lumutnya udah kurang bagus umpannya ini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan masih bongkok sing petong kilo setengah. Saut. Kapokmu. Kapokmu kapan? Kapok yo. Argone endi jane kae? Alah bocah. Bocah ki angel. Bocah ngapa ya? Angel wis, angel. Angel. Ayo saudaraku naik, saudaraku. Ayo. Ya lo tegek saya ini. Bukan ini tegeknya, Mas. Itu cewan, Mas. Yang kayak tadi itu loh yang dibilangin Mas Nanang itu loh. Yo. Oh, cocote yo boros setrah yo koyo harta pancing kok. Delok. Tapi aduh ini rupane ireng koyo aku wong. Rupane koyo Mas Nanang, cocote boros koyo Mas Harta yo. Oh iya betul. Betul. Mantap. Masuk, Mas. Yang cilik-cilik bisa tadi sih penting seterek, Bro. Yuk, lanjut. Si umpan. Mas umpan dulu, Mas Bro. Kalau enggak dikasih umpan siapa yang? Wah, gede, Mas yo. Wah, la iki wis. Iki idaman iki semok ini jare ini, Pak. Sing semok-semok ini sing idaman, Mas Bro. Yo. Muncal mana Mas Bro? Muka-muka iki sing sak berduanaan yo. Jaran cekek wonge rokokan. Oh. Di tangan Mas Bro. Dut. Kenek. Wah. Butekku dhewe ku. Kenek. Saut masalah. Masalah Mas Aris. Ayo, hai. Merah, Pak. Tuh. Wah, koneng di luar apa aja ya? Koneng di luar, ayo minggir-minggir sayang. Minggir-minggir. Masuk itu, Pak. Wah, lemu, hinuk-hinuk. Lama mulai, Pak. Hati-hati ya teman-teman, ini banyak korban ini kan. Kayak gini kalau pegang lebih baik kayak gini, aman terkendali. Ya, oke. Mantap jiwa. Ini Mas Bro, muncul lagi ya. Kameramen ini telenger loh Mas. Masih rondo terus ini Mas Bro. Kurang pelampungku sih di syuting. Rondo nih Mas Bro. Yuk.
Masih rondo lewat. Rondo anak pitu. Pitulikur. Oh, ya seulet pole. Anak pitulikur. Tak terima ulet, Mas. Halot itu. Halot dan. Sampai gowo joran pitu, Mas Bu saya. Enggak dapat ikan, dapat ikan tiga. Yuk. Yuk makan ini. Makan ini, sira. Ora anu kira mana mana aku wis tak pasang kabeh ilmuku tak tokno kabeh jan aku. Bon-bonan kok. Ado ngono Mas Bu, rene dak entuk iwak blas. Yo. Tak nguncalone. Ora pitu pasang kabeh. Lek kurang bolang muncul cegoro pisan Mas Bu yo. Ono-ono sandinge menenge katutne lur. Wis. Ayo, pikir iki. Gelamkan. Gelamkan. Oh. Gelamkan. Oh. Sao. Oh, tek kurang tu. Mun Allah. Edeh. Yo. Edeh no. Salah. Wah, jos. Mas. Yo. Tonggo-tonggo wis ajur wis. Ajur. Pak mancing wis. Wis ajur. Wah, dorane Mas Aris Edi. Pung tajam Mas Bro. Oh, akhirnya saya setelah nunggu hitung jam ini Mas Bro, ya. Mas Bro tak foto nih Mas Bro klik gobet nang tangan. Lah ini kalau gobet ke tangan ini malah susah Mas Bro ya. Jadi saya copot dulu ya. Ini ya. Wah, cangkeme Mas, sedep nih rene ombone. Cocote kaya cocote harta pancing. Omak bener. Gede Mas harta pancing, Bro. Ngomong-ngomong pancing iki diberakno, Bro. Pancing iki nyantol iki. Ya wis. Ini lanjut kita ya. Muka-muka oleh yang sak bantal lagi Mas Bro ini. Saya nunggunya petung jam ini. Lambinya kayak punya teh Mas. Anjing. Oke lanjut. Oke Mas Bro, jadi ini saya itu dipindah spot tadi Mas Bro. Jadi saya di sana tadi nunggu hampir 7 jam sama Mas Nanang. Sampai Mas Nanang langsung hitam banget Mas Bro ya. Langsung tampan yang tertunda. Tampan yang lebih dari tertunda ini Mas Bro ya. Tertunda 2 kali. Dua kali tertunda jadinya. Jadi saya mau pindah spot aja Mas Bro. Enggak sanggup saya di sana. Mudah-mudahan di sini strike ya Mas ya. Terus mantap, mudah-mudahan saya dapat babonnya sing telung kintal ya Mas Bro ya. Oke. Oke, mantap. Lanjut. Kincal. Kae. Oh, wes. Pokoke telung kintal setengah ya, Bos. Positif. Yuh, tenggelang. Positif. Sao. Dua lah. Lo. Ngono met tarian. Ora apa-apa, panggil mah. Lo. Babon anak pitu iki, Bro. Oh. Yuh. Harta ugal, pancing. Ugal. Senanang barang iki. Tak diot. Aku lo wetu iki rasane lho. Wih. Kowe Mas Bro, lambene koyo sapa, Mas? Aku gak ngomong lho, aku ngomongnya tangi ya. Ngomongnya tangi ya Bro. Aduh. Gede sing mau. Gedean sing mau Mas. Yo alhamdulillah iki disyukuri sak ini Mas. Iya. Lek dadak duit kira-kira 2 miliar iki Mas Bro ya. Wah, tenan. Wis alhamdulillah jangan lupa di subscribe jarene ngene lek Mas Arta Pancik di subscribe sak ini ngono ya. Aku gak di-subscribe Mas Nanang, Aris Fishing. Mas Lali yo, di-subscribe kabeh dulur-dulur ya sing nek kene yo. Aku tak syuting kabeh. Mantap, mantap, mantap. Lanjut lempar. Yo ngene kok lanjut lempar. Ngopo enggak pindah rene ket mau Mas Aris? Saya tuh enggak tahu Mas kalau di sini saya dimodusin Mas ini sama Mas Harta Pancing ini kan. Oh. Jadi saya tuh kesini teman-teman jauh jalannya itu. Lah kok ternyata di sini di sana habis dijalan sama Mas Harta Pancing. Oh, terakhir. Gak ada ikannya sama sekali, Bro.
Tadi saya pindah ke sini tuh. Yumah Nanang betul ya, Mas? Iya. Aduh, hancur dunia persilatan kalau kayak gini, teman-teman. Ayo, kita lempar lagi. Yuk. Oh, kono bae iwak sing gede-gede. Raketang babon anak loro itu, Mas. Ayo. Eso teh. Anu. Resi tangane yo. Gelamkan. Gelamkan. Wah. Oh. Gelamkan. Oh. Oh, kameramene ndelenger iki mau. Kameramene rusak, Bro. Ngojo iki memang. Tak rekam aku, Bro. Wes kundul kundul. Wah. Wah, bos. Halo, jorane 2 miliar iki, Bos. Wong e meneng ae tak batine, Bos. Iku ancur. Oh. Tapi ini baku ini. Nah. Ya nek 5 kilo iki, Bro ya. Alhamdulillah kita 5 kilo enek ambek kamera ameane ditimbang pisan ya. Iya, kotane. Ini pemberat iki. Kamera ameane ditimbang 5 kilo asli lebih. Ini sore tok kameramen urung dhuwure. Iya. Oke, lanjut. Mantap. Nih Mas Bro, hasilnya ini tadi saya ini ya bukan saya saja ini Mas. Tapi ini teman-teman juga dapat ini. Tapi ya lumayan saya dapat 5 ekor tadi Mas Bro. Karena ramainnya di lenger. Jadi yo kadang di syuting, mau kadang enggak wis matur suwun. Oh, Mas Nanang. Ada apa ini? Oke. Lanjut pokoknya aja lali subscribe Aris Fishing karo Nanang Petualang. Tolong. Mantap. Matur suwun banget saya, terima kasih teman-teman karena udah bisa collab ya istilahnya kayak gitu loh teman-teman. Wis matur suwun waktune Mas Nanang ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung, yang baru gabung jangan lupa subscribe, like juga komen, subscribe juga channelnya Mas Nanang Petualang. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku terus promosional dhewe Mas sampean. Mas jangan lupa bos, mampir bos di channelnya Komandan Mancing ya, kita sama-sama sehobi sama Mas Aris. Oke. Jangan lupa mampir. Iku wis kondang kabeh kok ngenane bos. Yo wis wis tak sebono ngenane ya. Oke, okay, sip. Iki Mamas Mas Mamet ART iki. Yo. Yo. Wah, peteng Mas. Peteng Mas. Tambah ireng, tambah nek kono, tambah ilang. Mas, ben tambah ilang. Yo wis ya. Wis, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan. Diberi rezeki sing lancar kabeh ya, Dulur. Amin. Wis. Bye bye, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke. Okay.